Ini Mujib, lebih akrab dengan panggilan Kacung. Sehari-harinya, dia menjadi guru di sekolah. Istinja ni kalau basuh berak kita kan menghilangkan tiga perkara. Bau, warna dan rasa. Nah kalau rasa ni apa yang dirasakan Pak? Kalau dirasa masih ada kotoran, ia dibersihkan. Bisa dirasa pakai tangan. Kecuali tangannya kudung. Dan ini Keo, kerja sebagai kurir. Woi, saya pesan bibit kopi. Tidak masalah bang. Sama saja, semua orang bisa tanam kopi toh. Apalagi ini bulan puasa, tidak bisa minum kopi, jadi tanam kopi saja. Dan ini Robert, sebagai seorang marketing, dia punya banyak kenalan. Antam, emas lantakan, emas perhiasan, emas kalong, emas gelang, emas cincin, emas apapun bisa, Beb. Kalau ya emas yang tahu bisa enggak? Bisa, ambil ginjalnya. Ya Allah, umahinin kandang sapi Bah, mau bantai-bantai bunuh sama aku nih, muka lo emang bani. Mbak, melawan gigo nih. Pak, jangan pak. Alamak, nih jatori. Badan ini perkara seumur hidup. Urusannya dunia dan akhirat. Jadi, mam nengok ke belakang tuh nengok ke makmum ke? Iya, nengok ke makmum lah, Cek. Takkan nengok masa lalu, Cek. Tiga manusia. Tak boleh marah-marah, Cik. Kalau puasa, tak boleh maki-maki. Dosa. Saya ni orang yang paling jarang serius. Suara kita sini, mana pernah ngobrol, sis? Baru jak berusaha dengan pelanggan yang punya paket. Belum berusaha sama Habib Hussein yang punya anak. Ini kepala bapak aku. Ini kepala bapak dia. Sekarang kepala bapak kau mana? Mana ada? Bapak aku dah meninggal. Ah, jangan. Berarti kau nyusul bapak kau.